Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ngapain di sini? Kita mau kasih tahu. Aku mau nanya. Iya, gimana? Nanya apa nih? Apa sih makna juri bagi kalian? Bagi Gido. Bagi Gido. Dari yang tak tahu apa-apa menjadi tahu sesuatu yang tentang dangdut. Nah, banyak. Kalau dari Ido, sih iya. Nilai juri itu memberikan motivasi. Terus iya. Berusaha untuk memperbaiki diri kita. Mm-hmm. Gimana tadinya kita nyanyinya kurang benar, dia perbaiki. Dibenerin jadinya okay. Jadi yang baik lah. Buat kita Delima, jadinya. Kalau Delima sih juri itu adalah seorang guru yang banyak memberikan kita pengetahuan, yoi. Yaitu di bidang musik dangdut tentunya. Yeah. Yeah. Ya, menurut Mus Brother. Ya, menurut Mustaq ya, penilaian juri itu memang sangatlah penting karena untuk meningkatkan kualitas dan memang lebih objektif penilaiannya. Amin. Ya, dan yang pasti berkompeten di bidangnya. Ya, jadi intinya ya. Seorang juri adalah motivator yang sangat luar biasa ya. Bagi kita semua. Yes. Benar. Oke, teman-teman, langsung saja kita lihat nominasi kategori juri dangdut paling hits Anugerah Dangdut Indonesia 2018. Ini dia nominasinya. Anugerah Dangdut Indonesia, kategori juri dangdut paling hits. Nominenya adalah Ayu Ting Ting. Kayaknya dia lagi nyari alamat ya. Iya. Saya tidak tahu kenapa Benigno. Konsentrasi kamu kurang. Begitu. Elvi Sukaisi. Perasaan semuanya pada mau ini ya. Air laut siapa yang garamin sih kalau nggak asin sendiri. Jadi kalau dia cara nyanyi sebenarnya lagu Iis ini Dahlia. Suaranya dia banget. Di vokalnya dia ini dia banget. Tapi secara Ike Nurjana. Abi mencoba total perlu kita apresiasi, tepuk tangan dulu buat Abi. Bagus sekali. Rita Sugiarto. Katakan bahwa kamu tuh sebetulnya mampu. Terima kasih Bunda. Bisa menyanyikan lebih bagus. Dan pemenang untuk kategori juri dangdut paling hits adalah... Dengan bangga MNC TV memberikan penghargaan juri dangdut paling hits. Karena viral. Saya mau minta maaf banget sama Mama Is. Gara-gara saya Mama lagi rame sekarang. Itu resiko Mama, resiko pekerjaan Mama. Bikin mewek. Kondisi keluarganya seperti itu. Kenapa kamu gak pernah cerita sama mama, nak? Dia nih punya mimpi yang besar untuk jadi penyanyi. Iya, iya, iya. Aku tahu banget. Kamu tunjukin ke semua orang bahwa saya bintang, saya penyanyi, suara saya bagus, saya bisa. Tangisan bangga seorang mama melihat betapa kalian sebenarnya punya bakat kalau kalian mau berusaha lebih keras lagi. Tegas? Jangan salah mengekspresikan isi lagu. Iya, tapi kalau kamu tuh tadi dari start sampai akhir fals. Dia kayak anak TK belajar nyanyi yang tadi perform. Kata-katanya ajaib. Jogetnya ini ono. Imut-imut manja. Lala. Gue tuh iya. Aduh cinta lagi selembut sutra. Cucok markuco endol surendol. Kepada Iis Dahlia. Ini meong. Bukan lagi mak gue lagi, gue yang menang. Selamat. Hidup apa capek ya? Nangis dulu. Bukan lagi. Beneran. Bukannya mama tuh juri. Gak beres ya ma? Enggak, bukannya mama tuh juri yang paling galak. Enggak. Mama dari tuh, dari sana dulu deh yang udah pernah dijuriin. Ya. Galak enggak? Kalau kita sih bukan galak ya, tapi sayang sama kita. Pakai res ya. Bener loh. Kalau Mus Bro? Kalau menurut Mus Bro bukan galak, tapi memberikan pelajaran buat kita biar bisa lebih baik lagi gitu. Ya. Intinya sih kalau saya sih mewakili juri-juri yang lain. Yeah. Kita menilai mereka, kita mau mereka supaya menjadi besar dengan kualitas. Yeah. Supaya amin. Punya banyak hal karena menjadi bintang itu gak mudah. Banyak pelajaran-pelajaran yang harus kalian terima. Dan mudah-mudahan ini awal dari kalian untuk menjadi superstar, untuk menjadi bintang. Amin. Kan? Amin. Insya Allah.
ya. Terima kasih nak. Selamat ya, Ma. Makasih ya, nak. Selamat, makasih, Mama. Makasih, sehat, akhirnya dapat beneran nih. Makasih KDI. KDI lagi. Ya bener KDI ya. Makasih KDI, makasih Anugerah Dangdut Indonesia, makasih MNC. Yeah. I love you buat semuanya. I love buat you, Mama. Buat suami, buat Selamat.